Kamu sambil nyanyi. Ya Allah. Nyanyi apa ya? Malam Minggu. Dengerin dong gue nyanyi. Bu, dengerin ya, Mak. Mak, dengerin ya, Mak. Malam Minggu. Ya Allah, sapunya kaku banget ini. Ayo pergi ke bioskop. Berduaan ame pacar nonton Cowboy. Beli karcis tahu. Mas, udah cuma 48.000 aja, nyanyi banyak-banyak amat, Mas. Saya kan kalau show mahal, Mas. Nyapunya udah, Mas. Baik banget, nomor sepatu berapa, Mas? Ya Allah, tolong. Cium dari jauh aja, Mas, Mas. Cium dari jauh. Anda buang. Ya lu lah, Sri. Mana cuci? Astagfirullahaladzim. Nih, tuh. Lah, pada kemana ini? Cuci di rumah, heran. Gue nyapu sebandingan nyanyi. Malam Minggu. Pak, ini kamu ngapain? Mak tuh mau banyak pahalanya gak dalam hidup. Mau. Ini bantuin. Ya Allah, lu. Yang ada lu, anak muda gue. Gagu. Ya, masa emak? Enggak, ini kan emak yang bawa pegangin. Astaga. Daripada pecah. Lu begitu ya? Aku ngoperin ke sini, Mak. Ya Allah. Kan kalau dari sini ke sini jauh. Hari kerjaannya ringan banget sih. Ya Allah, tolong. Kenapa jadi gua semua sih? Heran deh gua. Jadi gelasnya emang gak usah, kali kan kita tadi gak minum pakai itu. Iya. Ini gelasnya Kemper, semua gelasnya Kemper. Ya nih pada. Dan lihat nih Mbak Asri nyuci bekas gelas kalian. Tega banget. Kalian pikir dong. Tuh, kita tinggalin aja. Enak aja tinggalin. Udah ini kita kasih ke orang. Kurang kerjaan. Biarin dibuka aja. Kurang kerjaan. Awas. Mbak, nih aku awas. Udah cuci ini. Aku sama aku dicuci semua jatuh. Tuh mangkoknya. Iya. Sendoknya udah aku cuciin. Ya, jadi... Apa? Siapa yang cuciin? Kita. Ye, emak juga bantuin ngangkat iya, tadi. Kayak tadi udah nyapu. Itu cuma ngangkat satu doang. Mbak, tadi aku buang apa nih, Mbak? Ini dia. Anak nih. Lu ngangkat cuma nasi doang. Ya, makasih ya, Mbak. Mbak, makasih, Mbak. Makasih banyak. Mbak, masih di Mbaknya baik lihat aku dibonusin. Sini. Asri. Mbak kan bonus sebut. Mbak kenyang, makasih. Yuk, lu makannya udah banyak, pasti lagi. Udah, ah. Alhamdulillah ya, kenyang banget. Udah kenyang, alhamdulillah. Oh. Tapi Mbak itu tadi baik ya. Baik. Kita cuma suruh nyuci. Piring doang. Iya. Mak, suruh nyapu doang. Iya. Makanya kita cari kapten. Soalnya kan gak ada duit. Mau kemana, gak tahu. Iya, iya. Udah kita cari. Tadi dia lewatnya ke sana. Kita jalannya ke situ. Kalau lewat ke sana, kita jalannya ke sana lah. Ntar ketemu kapten. Lah kan mau ketemu. Oke. Let's go, jangan emosi. Tahan emosi. Kapten! Tuh kan bener kan? Emak gue jangan lari, emak gue jangan lari. Emak di pinggir sini, emak di pinggir sini, jangan di belakang aku. Kelar bapak. Kapten, pak. Bukan kafe, kapten. Kapten. Kapten, eng-ing-eng. Nih, kayak kipas angin. Kodok. Orang gila beneran, Mak. Ya, dia bukan kenal Mak Ati, dia pikir itu emaknya. Kirain kenal sama Mpo Ati. Tahu-tahu dikira Mpo Ati emaknya dia. Minta suapin segala, waduh. Mak. Pulang ke sana. Ngapain malu, Mak. Iya, nanti emaknya pulang ya. Iya, jangan dari sini aja, Mak. Iya, Mak. Orang gila lebih nyebelin lagi. Ya Allah, bisa-bisanya dia ngaku-ngakuin gua emaknya. Ayo mak pulang. Ditungguin bapak. Siapa? Bapak yang lu. Ayo. Mak pulang ke mana? Pulang ke rumah, ayo. Ya. Tungguin bapak, ayo mak. Aduh, ini bapak. Ya, ayo. Bapak siapa? Bapak kita, mak. Mak, lu gak punya laki. Lah.
udah lama gak punya laki, asal tahu aja dari tahun 80 gak punya laki, buset. Iya, ntar pulang ya, Maknya ya. Iya, pulang dulu, ntar Mak nyusul ya. Gue lihat lagi tangannya si, apa namanya, Poati dipencet-pencet, keras banget. Udah gitu, nah tapi baik loh itu, tuh apa, tadi apa pemilik warung ayamnya tuh baik loh itu. Mbak Asri, kasih makan aja Mbak Asri, biasanya kalau ada orang yang kurang lewat ya suka kasih makan, oh iya bapak, terus diambilin sama dia, tuh baik banget bapaknya. Udah berarti rezekinya banyak ya pak, kalau nonton net ya pak ya. Iya, mau disuapin emak ya? Enggak, emak, disuapin emak, disuapin emak. Emak, kerja dulu cari duit ya. Aduh itu gue pikir orang gila, kalau kagak gue takut dimarahin sama warga segitu. Orang gila masa dikan kagak, cuma segini aja nih gue disini. Ujajarnya ada 5 kali pondok gue. Emang suka banyak yang lewat gitu pak? Suka banyak orang gila? Ya itu di pasar sering banyak orang itu gila beneran. Kok saya dikatain emaknya bu? Iya, kalian iya. Ya. Ada orang. Kalian nanya pak, bapak lihat ada cowok yang tinggi, pakai baju seragam biru, ada tulisannya net, TV. Lihat nggak pak? Kalian ini tinggi segini nih pak nih. Nggak lihat ya? Oh nggak lewat sini tadi. Ya Allah, makasih ya pak. Makasih ya pak ya. Pak, makasih ya pak. Makasih ya pak. Bapak ini jangan sampai nggak masuk TV loh. Itu kapten tuh. Tadi kapten lewat kesini kan? Iya. Kok nggak ada sih sekarang? Mbak. Mana pinggiran dikit sayang. Mbak, Mbak yang pegang tas lihat kapten enggak? Lihat kapten enggak yang gede? Gede. Tinggi gede. Orangnya ganteng. Lihat. Lihat ya? Ya lihat seragam baju net TV. Iya, baju net TV. Lihat ya. Oh, minta foto boleh aja. Boleh.